Insyaallah para ibu dan bapa yang terhormat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inal hamdulillah. Nahmadhu wa nastainu wa nastaqfiru wa naudhu billahi min sururi anfusina wa min syi'at amalina. Ma yahdi lau falamudillah, wa ma yudilhu falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعنم على رسولنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ما بعد فيا أيها الهادرون الله فقد فاز المتقون Ya ayyuhalladzina muttaqullaha waqul kaulan sadida yuslih lakum a'malakum wayaghfir lakum dzunubakum wamay yutillah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima Kepada pertama-tama kepada sahibul hajat yang saya hormati beserta kepada seluruh perangkat desa desa Cangkingan ini Selanjutnya kepada para ulama serta sepuh dan pini semu yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena hari ini kita tidak sedang absen. Alhamdulillah karena pertama-tama agar pertemuan kita tidak dipandang ria di mata Allah marilah kita senantiasa mengucapkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa kita tercurahkan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kemauan serta kemampuan untuk melangkahkan kaki kita menuju silaturahim dalam rangka walimah walimatul khitan serta walimatul akikoh ya, ya semoga dari tiap langkah kita tiap langkahnya ada penggugur dosa-dosa kita di Allah serta tiap langkahnya ada peninggi derajat kita di Allah dan mudah-mudahan Allah catat langkah ini selaku langkah dalam rangka mempermudah surganya Allah. Amin. Salat beriring salam semoga dan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al selaku suatu hasanah kita karena beliau adalah kado terindah bagi manusia. Dengan hadirnya beliau manusia dipandu untuk keluar dari tindak tanduk jahiliyah kepada tindak tanduk yang penudungan dengan huda atau hidayah. <tuh> yang tiap kalamnya atau tiap perkatanya adalah panduan Tiap perbuatannya adalah teladan, dan tiap persetujuannya adalah ketetapannya, adalah ketetapan bagi kita semua. Dan tentu, kita selaku seorang Muslim punya kewajiban untuk menjadikan nabi kita selaku parameter atau tolak ukur, untuk mengukur baik tidak benar, tidak aktas, aktivitas yang kita lakukan, trilai ibadah, tidak tentu parameternya adalah parameter nabi kita. Semoga kita diberikan kemudahan untuk selalu berusaha, berupaya, secocok mungkin dengan amalan. Nabi kita Salat beriring salam pula semoga dan selalu tercurah kepada keluarga beserta sahabat Dan kepada orang-orang yang beriman Yang sekarang dan sampai akhir zaman yang masih menjalankan sunnah-sunnah beliau Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya Para bapak dan ibu yang dimudah Allah Ketika saya menghadiri walimatul khitan itu tidak menarik Berbeda dengan ketika saya menghadiri pernikahan karena ketika pernikahan itu Pak ada pengen ulangan bang tapi ketika menghadiri hitan enggak ada kan Pak yang mau ulangan Pak jadi syariat yang kita sendiri ngeri-ngeri sedap bahkan ada pertanyaan ibu-ibu jika ditanyakan sama bapak-bapak Bu Pak paling sakit mana hitan atau melahirkan Ah, ah, penelitian membuktikan bahwa menurut kedokteran itu, Pak saat seorang wanita melahirkan itu ada 360 tulang yang dipatahkan sakitnya begitu terus sakit nggak Bu tapi ternyata faktanya yang lebih sakit adalah hitan Bu. seberani apapun orang nggak mau ulangan dalam hitan Bu. kalau melahirkan hmm. doyan ada perbedaan ternyata ada perbedaan makanya tidak ada ibu ya, ya berani beraninya orang itu untuk menjalani syariat hitan dua dua kali jadi ternyata faktanya yang lebih sakit adalah hitan ya ya deleng sih ya ngomong lara lara gak anasing lima anasim enam anasing telu anasing papat ya kalau hitan ya makanya ya begitu jadi syariat hitam itu ada agak ngeri-ngeri angker. Jadi saya menghadiri itu nggak mau ulangan. Tapi nikah itu yang beranian bisa dua, tiga dan empat. Tapi hitam ada yang berani dua kali nggak berani. Ya, nah itu sekedar saya mencairkan suasana dulu. Pertama yang harus kita tadi saya tertarik dengan pesan dari Bapak Kubu terkait tentang ada musola yang sedang didirikan maka pertama yang harus perlu kita ingat begini Ketika kita nanti meninggal dunia Kita akan menggunakan kain kafan Pernahkah kita tahu kain kafan kita ini berkantong? Ada tidak orang yang dikebumikan, dikubur itu kain kafannya dikasih kantong? Tidak ada Jangankan berkantong, berjahit pun tidak Walaupun tidak dianggap haram ada jahitan ya. Maka dari itu Kantong-kantong yang kita banggakan di dunia ini Yang kita isi dengan barang yang berharga Yang kita bangga di dunia ini Maka kita harus insafi, kita harus sadar Bahwa tatkala kita meninggal dunia tidak ada yang dibawa Maka sudah pastikan Harta-harta kita yang ada dalam kantong yang berharga ini Sudah menjadi investasi kita di akhirat Yaitu menjadi sodakotun jariyah Agar kita tatkala meninggal dunia Kita masih mendulang pahalanya karena idamat Adam amalu ilamin salasin. Apabila anak Adam itu meninggal, terputus semua amalnya, kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah sodakatun jariah. Makanya sudah mudah-mudahan sudah bisa diwakafkan agar kita bisa memanfaatkan harta itu bukan saja di dunia. Terus yang kedua yang perlu diingat adalah jabatan paling tinggi di dunia adalah pensiun. Gelar tertinggi di dunia akhirnya adalah ALM, Almarhum kita semua mau, mau tidak, tidak mau hidup, sedang tidak bergerak, bergerak ke arah itu. itu. <laughs> ada yang tidak bergerak ke arah itu, ada yang berhenti tidak ada. Semua sedang bergerak ke arah itu. Jabatan paling tinggi adalah pensiun. Gelar terakhir adalah almarhum. Semua kita sadar sedang bergerak ke arah itu, maka pastikan sebelum kita menemui hari itu, maka lakukan dua hal. Yang pertama adalah fastabil Bil berlomba dalam kebaikan. Yang kedua adalah Wasariu Ilamagfiro bersegera menjemput ampunan yang datang dari Allah. Karena ada dua hal saja sejak nenek moyang kita diturunkan dari surga itu ada kalimat. Ada dua kalimat yang Allah titipkan. Dan ini adalah bekal yang kita hidup ini mencari dua hal itu. Apa itu? yang doanya sering kita kenal bahkan di tiap musola sering didengungkan pas keadaan setelah adan menunggu ikoma itu biasanya dilandungkan terkait tentang doa Nabi Adam alaihi salam yaitu Rabbana zolamna angfusana wa ilam tagfirlana watarhamna lana wa tarhamna lana minal khasirin Rabbana zolamna angfusana ya Rabb kami kami telah berlaku zolim pada diri kami dan ini adalah doa pertama kali yang Allah titipkan kepada manusia yang ada di muka bumi. Hakikatnya kita semua nih, aktivitas kita hakikatnya mencari dua hal. Pertama adalah rahmat yang datang dari Allah, kedua adalah ampunan yang datang dari Allah. Karena Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, apabila engkau ya Allah tidak memberikan ampunan, wa tarhamna dan tidak memberikan rahmatnya kepada kami, lanakunana minal khosirin. Ini saya kita termasuk orang-orang yang merugi. Jadi dua hal yang harus kita lakukan di dunia ini, yang pertama adalah menjemput ampunan yang datang dari Allah, yang kedua adalah mendapat rahmat yang datang dari Allah. Jadi bisa. Nanti biar dituang sendiri. Maka dua aktivitas yang kita lakukan yaitu yang pertama adalah mendapat ampunan yang datang dari Allah. Pertama pertanyaan paling mendasar adalah begini, Pak. Apa sih yang kita lakukan di dunia ini? Ya kan kita semua tuh sedang berlomba, Pak, untuk menjadi seorang pemenang. Pemenang bagi pengusaha namanya menang itu adalah saat dia berusaha mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Kemenangan bagi seorang politisi adalah saat dia mendapat suara sebesar-besarnya, sebanyak banyaknya menurut tidak? Dan kemenangan menurut kita dengan latar belakang yang berbeda tentu berbeda Beda Tapi bagaimana sih kemenangan menurut Allah? Makanya Allah turunkan Ada satu surat namanya surat al-fat Surat kemenangan Inna fatahna laka fatham mubina Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata Apa itu kemenangan yang nyata? Ketika Allah memberikan ampunan am, jadi kemenangan bagi kita itu adalah ketika kita mendapatkan am ampunan. Ketika mendapat ampunan. Jadi bukan karena kita dapat ini dan dapat itu. Apabila kita mendapatkan suatu hal tapi tidak mendapatkan ampunan yang datang dari Allah, hakikatnya kita mendapati ke kekalahan. Jadi kemenangan itu tatkala mendapat ampunan yang datang dari Allah. Yang kedua, tatkala Nabi ditanya, "Wahai Nabi, apakah engkau tidak bisa masuk surga karena amalanmu?" maka nabi dengan rendah hati menjawab, "Naam. Iya. Saya tidak bisa masuk surga karena amalan saya, tapi karena rahmat yang datang dari Allah." Berarti dua tuh, Pak, yang kita harus lakukan. Mendapat ampunan, mendapat rah rahmat. Ini saya kita termasuk orang yang beruntung atau tidak me merugi. Tidak merugi. Kita masuk dalam tema kita, Pak, terkait tentang hitam Tadi telah dibacakan terkait tentang ayat, -ayat sedikit sepil-sepil masalah hitan yaitu Nabi Muhammad mengikuti beritiba terkait tentang nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ternyata Pak syariat hitan itu syariat tua bukan syariat saat Nabi Muhammad tapi saat syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam keterangan hadis itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu berhitan ketika usia 80 tahun. Ning kene ana beli umur 80 tahun. Takon nih Pak. Ya. 80 tahun begini Pak, lihat. 80 tahun itu saat kulit menjadi keriput. Ya. Kulit saya kandel. Saya angel. Makanya kalau dalam hadis itu bil kudum, kudum itu ulama itu menerjemahkan bahwa dari batu eh dari kampak yang terbuat dari batu. Mantri langka, naik ke atas bukit dibuka celananya del dewe sakin kan usianya enak anak ceklok we anak macam-macam lah pak anak sing karo laser ya <laughs> anak sing karo laser ya sekarang Maya kan ada di klep tadi apalah segala macam lah banyak kalau dulu belum ada man mantri tapi Nabi Ibrahim itu men menjalankan makanya dalam surat Al Baqarah ayat 24 itu wa idzibtala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fatamahun dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat yaitu beberapa perintah kemudian Nabi Ibrahim menjalankan seluruh perintah yang datang dari Allah ulama mufasir atau ulama tafsir menafsirkan terkait tentang ayat ini adalah bukan saja terkait tentang menghancurkan berhala bukan saja terkait tentang ibadah haji tapi juga syariat khitan syariat khitan jadi syariat khitan itu adalah syariat tertua tapi yang menariknya ya. Nanti nih Pak Hitan ini akan mempengaruhi terkait tentang kepemimpinan Pak. Nanti ada pendidikan keluarga Plus dengan kepemimpinan Karena wa'idib tala ibrahim Murabbuhu bi kalimatin fa'atamahun Qola inni ja'ilu imaman Kata Allah tatkala Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah semuanya Maka Allah angkat jadi pemimpin Pak. Bagi manusia Makanya ulama-ulama dulu pasti berpesan Pak Cari pemimpin itu yang khulfanya sudah dipotong Aja sing kulub, sih, Pak. Bener nih Ya aja disebut, Pak. Sing pasti aja sing kulub. Bener tidak? Bener nih ayatnya bakar begitu. Ya. Tatkala Allah mengangkat Nabi Ibrahim itu karena telah menjalankan syariat Allah salah satunya adalah memotong khulfah. Makanya orang dulu tuh, Pak, ulama berpesan aja sing kulub, ya. Jangan yang kulub, kulub pucuk, Bu. Ya. <laughs> gitu. ya. Yang tua lebih paham soal itu. Kayak orang dukun cuk mengenon nggak? Maka bakal wis itu gel. pemimpin. Maka durung aja. Karena wa idin tala Ibrahimu robuhu bi kalimatin fata mahun kola ini jailu kalinasi imaman. Aku akan engkau akan engkau jadi imam bagi seluruh manusia. Tapi kadang pak kekuasaan itu melenakan. Kadang kekuasaan itu manis. Maka Nabi Ibrahim berdoa. Kola wa duriyati. Nabi Ibrahim berdoa ya Allah, jangan saya saja yang jadi pemimpin, turunan saya juga. juga. Kola dan Allah berfirman, La ahli dolimin. Oke, tapi tidak berlaku bagi orang-orang yang dolim. Maka ketika tidak menjalani syariat hitan salah satunya, maka tidak boleh tuh dilarang oleh Allah. Kayaknya aku canggihan mahitan ya. Ya bayang. ya? ya ya dicek boleh bisa, <laughs> ya kan bisa di dicek benar tidak bisa ya bisa dicek ya itu salah satu terkait tentang hitan ternyata hitan itu dalam surat al-baqarah 24 itu menyoroti terkait tentang bagaimana keturunan nanti saya ingin mengambil tema hari ini bagaimana sih karena tentu yang berhitan adalah anak ya tidak mungkin orang dewasa kecuali dia adalah seorang mu'alaf ya kecuali seorang mualaf mu ya pasti anak anak makanya saya ingin mengambil tema anak dalam pandangan Islam anak dalam pandangan Islam dalam Quran ada beberapa ayat menyoroti terkait tentang anak dan pasti ini semua terjadi pada diri kita pertama Quran mengangkat terkait tentang posisi anak itu zuyinalinasi hubus syahawati minan nisa iwal banini ya dijadikan berhias jadi pertama Quran menyoroti anak itu ya ya pertama tuh minan nisa cuma kita tidak sedang bicara perempuan bang. sedang bicara masalah anak jadi anak itu perhiasan pak apa fungsi perhiasan nganggo pepantes dibanggakan makanya aja di anu ya pak ya aja di poyoki bahkan wong tua ngomong tua alhamdulillah anak kita mah ganteng pinter karena orang tua itu sedang berhias Ya. ya, wong tua bagian ngalam merendahkan dirinya beliau. Oh duh, papa kita ireng enggak sih? Penting anaknya kita putih. Padahal diomong tanggai ireng ireng musuhan telung tahun. Bener beli pak? Karena ternyata pertama itu anak itu dianggap sebagai perhiasan perhiasan itu adalah sesuatu yang dibanggakan, makanya ada di pojok, iya. ketika ada orang tua ngangkat-ngangkat, ah, anaknya bagian lu, bapaknya mah seger anaknya mancu, mancung maksudnya tapi diomong ambles di tangga mah bisa ribut pak bener beli iya ya, ya mengkonon karena perlu diinget nih fitrohnya manusia itu berhias dengan apa dengan a anaknya karena kita tidak sedang bicara nisa ya nanti termasuk nisa tuh masuk kajian karena hubus syawati minan nisa iwal banin jadi kita bahasnya anak jadi pertama anak dalam pandangan Quran itu anak itu perhiasan ya, ya. anaknya dari kian dari bintang segala macam dipajang orang apa foto ya orang nih bangga ya pak ya. ya ya tapi awas pak jangan berlebihan membanggakan anak ya karena Allah memberikan larangan yaitu ya yuhaladina amanu inna min amwalikum wa auladikum aduwalakum fahdarkum Wahai orang-orang yang beriman di antara istri-istrimu dan anak-anakmu beli anak -anakmu. Kan istri dimin karena anak dimin aduwa lakum anak sing dadi musuh percaya beli hari ini banyak tidak neke ya orang tuanya menjaga nama baik keturunannya ternyata anaknya merusak nama nama baik ya pak ya nama baik berli pirang-pirang beli pirang-pirang Bahkan sekian informasi semakin luas, deleng ning YouTube, deleng TikTok, anak wong anak jaluk HP, beli dituruti umai dibakar, wong tua dibunuh. Bisa dibayangkan itu. Berarti anak-anak anak sing dadi musuh, terus aja lokat di pak. Misalkan anak pak misal, pa. 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 maaf ya ya, anak kiai ya. soleh, eh anaknya bejat, kan anak. Ya termasuk Nabi Nuh alaihi salam tuh begitu solehnya nabinya, Nabi, Pak. Tapi punya anak dan banyak kanan itu, Pak. Ya, tidak soleh Jadi aja heran ya, apa ya? Ketika nanti ada kita tuh Pak sering ya kan moyoki anak ustad, anak kiai, sing kiai baru tadi mas soleh anaknya beli soleh kan? aja ngurusi kita lah, ngurusi anak kita. <tid> Berarti tidak? Karena ternyata Quran menyorot ada anak yang jadi musuh. Ulama memberikan penjelasan kenapa anak itu jadi musuh. Ada dua. Pertama adalah ujian untuk menguji kesolehan orang tuanya. Seperti binu alaihissalam bukan salah didik, bukan salah asuh, tapi memang adalah ujian untuk menguji keimanan Nabi nu alaihissalam. Tapi yang kedua, anak itu jadi musuh karena ada kewajiban orang tua yang tidak ditunaikan. Contoh, Pak Bu, apa guru beli Bu? Kewajiban kita selaku wong tua menganak. Karena alhamdulillah saya juga pengantin baru ini, ya baru 14 tahun lah. Hah? Ya iyalah Bu, Kira, baru Bu. Jangan sampai nanti nikah tuh ada istilah bulan madu, setelah bulan madu bulan racun. Ya, jangan seperti itu. Ya, Jangan seperti itu. Alhamdulillah saya baru 14 tahun dan ibu-ibu sudah banyak loh. Ya, banyak bertahun-tahun. Tapi yang perlu diingat adalah ternyata ada kewajiban orang tua yang tidak tertunaikan kepada anak. Salah satunya nih, Bu, kewajiban orang tua terhadap anak adalah pertama memberi nama yang baik. Ya, maaf ya, bu, ya, duduk lagi kanda apa segala macam. Anak arane mau Islami, ya, arane Nabi, tapi main kuclak, main gaplek karena ya wis jalan kewajiban ngarani sing mah anaknya nih, bener tidak? Tapi yang kedua yang penting itu adalah memberikan pendidikan. Ya, contoh misal, saya tuh ber, selalu begini. Pendidikan agama tuh penting tidak sih bagi kehidupan kita penting. Karena yang membedakan kita dengan hewan itu adalah pendidikan agama. Saya berikan contoh, Pak. Ana wong lanang karo Bergaul layaknya suami istri tanpa ada ikatan nikah disebut kumpul. Wah. Kebawa protes pak. Kita beli pernah kumpul, pernah beli bak kerungu kucing karo kucing nikah, ayam karo ayam nikah, langka, aneh, apa bedanya? Pak? Ternyata akad itu penting pak. Makanya menjauhkan anak-anak kita dari pendidikan agama sama dengan memproses anak kita jadi binatang. Walaupun fisiknya fisik, -fisik menu, Pak tapi kelakuannya kayak makanya pernah beli pak deleng ning banjar ketek uh, kayak uang ya kayak uang ya duduk uang sih pak kayak <laughs> kayak kaya uang kayak uang ya duduk uang maksud orang kaya mirip mirip kayak uang ya kayak anu ya segala macam ya pada menusa gak mau aja sampai ketipu kena casing kini casing contoh misal kita ibu di pais ragam satpam ibu-ibu nyangka kita siapa satpam pai udang-udang segala macam, pai juga disangkai syekh. Ya sing penting manja sekelan ya, Pak. Bener beli. pai seragam polisi darah nih, kok po. polisi. polisi. Tapi durung tentu asli ya, kok po. Polisi. Makanya seperti itu manusia juga sama. Makanya ulama menyebutkan bahwa al insan hayawan natik. Jadi manusia itu adalah hewan yang berakal. Bedai kita kalau kebobu apa? Akal. Kalau kerbau dikasih akal, dihantam kita Gede awak kebo, ya tenaga yang lebih gede, ya. Tapi hewan itu ditunjukkan, kenapa? Karena hewan tidak punya akal. Otaknya anak beli, otaknya anak. Makanya di rumah makan padang ada otaknya tidak? Ya, takon, anaknya otaknya beli. Ya, karena memang begitu pak. Ternyata jangan salah. Berarti anak tuh ada yang jadi musuh. Ketika anak jadi musuh, maka yang perlu dievaluasi adalah orang tuanya. Anak itu adalah cerminan kita, Pak. Nah, misalnya uang kacaan nggak, Pak? Setelah kacaan ternyata ning kaca blesak Salah siapa gitu? Kaca eta raya kita ya, Kode Masa kaca gara dapat dipercaya? Ya. Solusi duduk-duduk, Pak. Ternyata solusiku itu diri ya, kita. Karena anak itu adalah bayang-bayang kita. Anak adalah bayang-bayang kita pengen soleh bari soleha anaknya maka persiapkan orang tuanya jadi soleh dan soleha sing wong tuwe soleh soleha baik anaknya durung tentu soleh soleha komo komo beli karena buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya kecuali digawa kalau wewe ya kecuali kalau ngewe sejen itu ya. ya itu perlu diingat, oh ternyata Quran itu menyoroti anak jadi perhiasan. Oh iya ya, tempat kita bangga bagana na'a ah anak sing keloro anak itu bisa jadi musuh yang selanjutnya adalah in nama amwalukum wa auladikum adua jadi ada yang musuh ada lagi yang menyatakan ayat selanjutnya dalam surat Taubah ayat 15 itu in nama amwalukum wa auladukum fitnah jadi fitnah pak apa sih fitnah tuh fitnah tuh ujian maaf ya anak tuh kadang jadi ujian maaf um, maaf um, ma um, sebelumnya kita kan pengen anak tuh ya ganteng, bakal ya warning sih ya bu ya, waras, bening, bersih kan ya. Bener nih bu, ya tapi kan bisa selalu mengkonon urib pengennya kita kan lahir orang Bisa jadi anaknya itu mohon maaf, mohon maaf, cacat. Atau akalnya kurang. Nah itu adalah ujian bagi orang tuanya. Karena ada orang tua tuh yang melahirkan anaknya yang tidak bisa apa-apa. Anaknya itu harus dikondisikan oleh orang tuanya. Aja isinya, terus aja lokat boyoki karena kita aku beli lokat milih anaknya pengen kayak kayak apa? Ya, ibu juga kalau punya anak seperti itu jangan malu karena adalah ujian dari Allah yang ketika kita sabar maka Allah akan tinggikan derajat kita. Kan akhirnya kan isin-isinan, padu anak mengkonon, yang kita beli bisa milih je bener kan beli pesen kan sungguhnya kayak yang apa segala macam namun oli pesen kayak betran kabeh kayaknya ya bu kenal beli karena betrannya, nggak kenal. Ya kayaknya mah mohon orang, sing sempurna demi pengadegan mohon non. Ternyata kan kita biasanya begitu pak, biasanya kan para ustadz itu suruh ngamalin kalau ketika sedang mengandung, apabila anaknya laki-laki maka baca surat Yusuf Amran apa, oh wadon, Maryam, Ambran, saudara ya, Pak. Ternyata lebih dalam lagi. Kenapa ketika punya anak laki-laki dibacakan surat Yusuf dan kenapa ketika anak punya anak perempuan dibacakan surat Maryam? Satu hal, faa surat farjaha sampai mampu menjaga kemaluan. Nabi Yusuf alaihissalam gantengnya berjaga, ya. Ciri gantengnya itu, Wong Wadon itu di pelem, Yusuf lewat, tangannya kiri, beli rasa. Nah, aku ganteng lah, arannya. bakal durung mau durung ganteng. Ya, bakal durung mau durung, durung ganteng. Ya, sampai terpotong potong iris-iris tangannya itu tidak terasa. Nah, Nabi Yusuf itu digoda oleh Imrotul Ajis, istri penguasa. Cuma nanti ahli tafsir ada yang menyatakan namanya adalah Juleha, ya Pak ya, atau Juleho, Jora. Ari Siti Siti sering auliaran Siti, ternyata Siti itu singkatan dari Sayyidati pak ya kan maka saya waktu dulu belajar ih kok Khadijah Siti Khadijah Aisyah Siti Aisyah Fatimah Siti Fatimah memang semua orang ngasih nama Siti gitu ternyata tidak itu adalah sing singkatan Sayyidati ya ternyata setelah Yusuf itu digoda maka Nabi Yusuf alaihissalam menolak nah sekinan nabi wong lanang sing Nah. Ya, ya gak ustad, gak paham. mau kayak beli jahat temen maksudnya orang. Makanya tatkala diungkap kasusnya itu dilihat kata pembantunya itu nanti mana yang sobek dari bajunya Nabi Yusuf. Apabila depannya yang sobek, hmm, berarti Yusuf sing salah. Apabila belakangnya yang salah adalah Juleho. Ternyata setelah dilihat pakaiannya maka yang sobek adalah di belakang. Nabi Yusuf melayu-layu ditarik ngomadoni. Nah maka disebut nanti tuh ada pak kajian terkait tentang karakter wanita dalam Quran. Salah satunya seperti Juleha itu, yaitu suka berondong. Senang berondong nggak? Oh kayak ini ya, kisahnya saya nora? Senang berondong, senang yang lebih muda, senang yang lebih muda. Ya makanya bu, luru suami ki bu, aja sih ganteng bu, sing blesa, karena sing blesa konsisten, enam blesa, rada tua blesa, ya sampai tua ya tetap blesa. <laughs> bahkan bisa ganteng gak berubah bu <laughs> ya tidak kan berubah tuh makasih lurus singkong konsisten <laughs> ya singkong konsisten ya tapi ya tetap saja bu tapi setelah menikah itu ternyata kan seringnya ya lanang-lanang nih bu akhirnya si Radano ya lumayan lah nggak undangan memang urut garapan kondangan terus ke Ya kan salahnya Ternyata tidak seperti itu. Nanti yang bikin bagus tidak rumah tangga langgeng tidak itu akhlak. Karena nikah itu kan kita ingin pernikahan kita kan ingin jadi sakinah ya. Ternyata Imam at itu minimalnya sakinah itu ada empat. Yang pertama adalah litas taifu ilaiha. Pasangan itu penjaga ifah kita. Pak. Ifah itu penjaga ketaatan kita kepada Allah. Dengan adanya pasangan kita semakin taat kepada Allah. Jangan sampai adanya pasangan kita tidak semakin taat kepada Allah. Adanya istri adalah menjaga ketaatan suaminya Adanya suami adalah menjaga ketaatan istrinya Untuk taat beribadah kepada Allah Ya, Jangan sampai tidak seperti itu Kan ada rumah tangga itu yang apabila bersama Tukaran baik Pak Bakal dua do ya. Anamani Sing baka Parkan mesra ya, Ada tukar Tukaran Anamani sing paling parah Barengnya tukaran Aduh aduh tukaran. Ya, Bu. Misal rumah tangga sedih terus takuni. nih Bapak, Pak, sebenarnya kita bangun rumah tangga apa rumah duka? Hah? Ya. Karena anak kan sing serem. Akhirnya anak dibetan ning uma, pasangan dibetan ning uma ditakoni rumah tangga ta rumah hantu kono angker temen. Salih, ya memang begitu. Karena rumah tangga nanti melahirkan generasi-generasi ter terbaik. Anak kita soleh tidak itu nanti ditentukan dari kedua orang tuanya. Jadi pertama jadi perhiasan dari wajar-wajar begitu ya. Bahkan tangga, oh, si nang pinter, tangga wajar, ya. Karena manusia itu berhias dengan anak. Yang kedua jangan lupa anak itu ada yang jadi musuh. Anak itu ada yang jadi musuh. Kenapa? Berarti salah didik, Pak. Maka penting ya kan diberikan pendidikan agama. Ari pendidikan Indonesia ku pikir mboke wong sejen, Pak. Ibu Budi pergi ke pasar, Ari mboke sira ngapain? Ya, ini dokter dipikir Mbok ya. Tolong Ibu Budi, Bapak Budi nora. pergi ke kantor segala macam. Lah kita, Pak. Wong desa itu pergi ke kantor mendi ini ora. Berwe ke meyang sawah. Ya, sering begitu. Yang ketiga tuh bisa menjadi ujian dalam rangka menjaga kesabaran kita. Jadi aja saling moyoki apabila anak uang beli sesuai normal karo saya sejene dan ibu-ibu misalnya dianugerahi anak mengonon aja berkecil hati karena ini ujian yang datang dari Allah. Makanya saya pertama itu cari fikih. Bagaimana ya orang-orang seperti itu nanti dia hisab. Ternyata di Yaumil itu cuma yang ditanya cuma satu. Apakah engkau yakin aku ini Allah dan aku Rabbmu, aku ini Tuhanmu? Ketika anak itu menjawab, "Naam, iya." Selesai. Langsung masuk surga. Kenapa begitu beratnya, Bu, menjalani hidup dengan kondisi seperti seperti itu? Namun kita kan pertanyaannya pirang-pirang, Pak. Ya, dengan kondisi normal nih. Makanya dulu itu ketika ada beruang edan, Pak. Beruang edan lewat, Mau sahabat bilang sama Nabi, wah Nabi itu orang gila. Kata Nabi bukan, dia bukan orang gila. Dia adalah orang sakit. Lantas orang yang gila yang seperti apa? Orang yang akalnya benar tapi tidak mau berbuat. wong edan, ya kita kita ya. Ya, baru bener kan? Beli enggak be? Bener, hari kan wong sakit makan deh rumah sakit, rumah hmm. sakit. Ya kan jiwanya yang sedang sakit. Nah, siapa sih wong edan? Orang yang akalnya benar, yang tahu benar tapi tidak mau berbuat. Hmm, siapa Bu? Oh, kita Awas Pak, Pak Bu cancang nih. Ternyata wong edan. Iya, ternyata begitu, Pak. Ternyata orang gila itu adalah orang yang akalnya benar tapi tidak mau berbuat benar. Karo yang di jalan-jalan itu namanya adalah orang Orang sakit, makanya disebut juga ada rumah sakitnya, namanya rumah sakit jiwa. Ya makanya manusia itu kan terdiri dari tiga komponen minimalnya. Ulama memberikan kajian itu. Pertama ada namanya jasad, Jadi jasad. Yang kalau sing kedua ada namanya ruh. Tapi kita tidak akan bisa terkait tenang ruh. Ada yang namanya hati. Ketiga ada yang namanya akal. Dan semuanya harus diberi asupan gizi, dikasih makan. Contoh, bakal kurang mangan apa sih di mengenainya? ya, iya, iya. Betul, 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 betul. Berarti jasadnya perlu makan. Ada lagi, ya, ya. bakal akalnya kurang mangan apa sih ini GPK? Batuk, ake masalah, Oduh, butuk, ya. Nah itu, karena kurang ilmu, karena asupan akal itu adalah ilmu. Maka ilmu ku penting, pak. Ilmu itu pen penting. sehingga gawe mengkenin, anak, anak kita, ya kurang ilmu. Karena. Ya ada lagi ya kan makanan hati. Bakal lagi gelisah apa sih di hati. Makanya ala bidikrilahi tan Zikir itu menenangkan hati. Ya ketika ingat Allah tenang tidak tenang. Ingat istri aduh budak bedaknya durung dituku durung kian durung kian ingat anak waduh pusing mbak ingat motor kreditan ingat yang paling enak itu yang menenangkan itu adalah ingat Allah. Tapi sayangnya para ibu-ibu hari ini banyak mintanya itu adalah kebutuhan jasad. Bener bu? Beli pernah orang kita ya coba sih ya dipai ilmu sih ya amber pinter nih ilmu agama segala macam beli pernah nuntut nggak bu? Padahal tatkala dinikahi itu wajib diberi nafkah lahir maupun batin. Berarti jasad ibu ya jasad ibu pinter abe ginang koci nagasari lep lep bu, ya Ya, ya ora, Ya, itu namanya makanan jasad. Tapi makanan akal adalah il ilmu. Semakin sering mengkenen, semakin kurang ilmu. Ya. Karena menurut Imam Al Ghazali itu semua manusia itu mati kecuali orang yang berilmu dan orang berilmu itu tidur kecuali orang yang meng mengamalkan. Nah, kenapa dianggap mati? Karena makanya beli bisa, makanya beli bisa. Ya wong beli ilmu kemohonan, makanya beli bisa, makanya beli bisa. Karena ilmulah yang membuat semuanya jadi mudah. Contoh, ini pentingnya ilmu. Anak uang sing rong bisa dinah, tuh, sampai keringetan, durung oli. Anak adusan juta tangan tangan, Serak tak jebluk serintal nora, wah miliaran pak. Apa urusannya ini? <tubing> iya <padan -tubung> <coughs> <Yeah. Yeah, tubung> kan? Oh, nasi no yang segala macam. Ah, nasi no tangan beres. No, Serak jebluk serintal kak nora, tes miliaran betul orang. Apa faktornya ilmu? Kenapa kita di masa tua tidak bisa menikmati masa tua kita? Karena ilmu yang kita miliki lebih sedikit daripada masalah yang kita hadapi Bertambahnya usia, bertambahnya hari, tambah masalah Ilmunya harus bertambah Tatkala ilmunya tidak bertambah, maka banyak masalah Iya kan? Nambah umur, kita nambah masalah beli Nambah masalah, anak tambah gede, tambah masalah beli Tambah masalah pak. Selalu bertambah ma masalah Tapi kadang kita nih Jangan sampai bertambahnya waktu tapi tidak bertambah ilmu kita. Nah, terus yang keempat, Allah itu menyoroti anak itu yang sering kita berdoa setelah sholat kita, yang Robbana Hablana Min azwazina Zina Waduriyatina Kurrota Ayun Wajalna Lil Mutakina Imaman. Pertama penting kita ingat, ini adalah konsep inginnya kita anak tuh seperti ini. Tapi untuk melahirkan anak yang generasinya bertakwa harus robbana hablana min azwajina. Ya Allah anugerahkan aku pasangan. Nah pertama sederung dia anakki pasangan ki dianggap apa? Anugerah tak musibah. Nah ya aku beres. Nih bu pernikahan itu kalau berdasarkan iman, iman itu setengahnya sabar, setengahnya syukur. Makanya saya menikah dengan istri saya Saya bersyukur istri saya bersabar Ya kan menusahkan mengonon bu anak kekurangan anak kelebihan yang kadang suatu hari kita harus bersyukur ya dengan pasangan kita kita pun harus bersabar itulah menikah karena iman ya setengah syukur setengah sabar kan robana hablana min azwazina baru waduriyatina dan keturunan kurota ayun. Ternyata kurota ayun itu bukan hati, pak. Ayun itu kata dasarnya ain mata. Jadi ulama membahas apa sih yang dimaksud kurota ayun? Yaitu menyejukkan mata. Nah, makanya mata apa kinaran gini, Lagi apa gini? Merem. Wah, ternyata ulama itu memejamkan mata. Arti kurota ayun itu ku memejamkan mata. Karena banyak orang tua yang matanya tidak bisa terpejam karena tidak tahu anaknya entah di mana. Benar tidak? Oke kan orang tua sih bisa merem enak karena kelakuan anaknya. Benar beli? Makanya ketika dianggap pura-pura tayun itu tatkala kita di malam hari bisa tidur dengan nyenyak. Tuh. Kedua, anak banyu ya karena apa ya? Banyu apa ya? Oh, banyu mata ya. Tinggalnya banyu kuping apa ya? banyu mata. Ternyata disebut kota untuk air mata. Tetesan air mata tuh, ya kan, ada banyak macamnya. Bahkan ada istilah air mata buaya. Air mata buaya. Bu, pentakon deh bu. Ya, eh nangis buaya ya. Ternyata penelitiannya kemudian begini. Jadi tak buaya itu meneteskan air mata itu bukan karena sedih, tapi dia sedang senang, sedang mencerna makanannya. Karena buaya itu kan dia tidak bisa mengunyahnya. Setelah makan itu dia harus berjemur, pak. Lalu membuka mulutnya. Tatkala terjadi proses penghancuran peleburan makanan itu meneteskan air mata maka itulah disebut air mata bu. Buaya. Tapi jangan salah kalau di Jakarta tanda seseorang itu serius menikah itu bawa roti buaya. Kenapa? Karena ternyata buaya itu adalah lambang kesetiaan. Ada salah. Ya jangan salah. Kita nih sering salah. Ternyata buaya tuh pak lambang kesetiaan. Makanya wong betawi bakal pernikahan nikahan. Adat umumnya tradisi gawa roti buaya sebagai lambang kesetiaan. Karena para peneliti menyatakan ketika pasangan buaya betinanya meninggal, ini buaya jantan tidak akan kawin lagi. Uh, tapi sering salah orang air mata buaya ibu ditakoni bu sing paling ganas sendi bu buaya darat apa buaya muara nah buaya darat munia kucing riwen meong ya munia manuk mengenen munia buaya darat Neng nomornya pira iya makanya gak mau gak ganas sendi bu buaya darat apa buaya muara ya kan ya mulanya kan beda mulanya menusa ku Tatkala jauh dari agama, kelakuannya jauh dari agama pasti kayak hewan. Contoh, anak bajing, anak bajingan, Baru bajing, di. bajing itu pai bajing nggak bu? Pai kelapa, duit sejuta, beras sekarung, Teka bajing, cukup nanti bu? Kelapa, bajingan dekat, rabu kape, bajingnya naran kamu ya. Narangka, bu, ya. <laughs> ya makanya istilah-istilah itu disematkan kepada manusia yang jauh dari agama itu pasti istilah hewan misal ada orang nyili duit lalu berbunga netek arane ya arane riba bener secara kajian hukumnya tapi disebut di masyarakatnya arane lintah darat bener beli bu ngundulung hewan kabeh ngono kucing garong ya buaya darat kumpul kebo Ya, ini. Semua itu orang yang jauh dari panduan agama Pasti, pastikan itu Maka jangan salah bu Tatkala kita menjauh dari agama ini Sama kita sedang memproses diri kita jadi hewan Kita menjauhkan anak kita dari pendidikan agama Hakikatnya kita memproses anak kita jadi hewan Karena menjauhkan manusia dari ayat Allah sama dengan memproses Membinatangkan manusia Makanya Islam datang itu adalah memanusiakan manusia bu. Memanusiakan manu, manusia, ya makanya ada akad nikah segala macam agar halal semua yang haram berubah jadi halal, semua yang haram berubah jadi halal. Jadi kurota ayun itu yang dimaksud adalah tetesan air mata, tetesan air mata tuh banyak. Satu ada tetesan air mata buaya sing lebus berbohong. Lah. Yang selanjutnya tetesan tuh ada dua, tetesan bahagia, menereng? Tetesan se sedih. Ketika orang tua meneteskan air mata. Karena kesedihan berarti durung kurta ayun. Kurta ayun itu kita melihat ahlak anak kita kemudian tidak terasa banyu mata berbes milih saking bangga ya. pun banyak tidak yang terjadi seperti itu? Banyak. Tapi sih nangis anaknya. -anak ya. Aduh nang. Dulu itu begini bu, Ketika saya jadi nakal itu orang tua saya bilang, aduh saya tuh ngasih makan kamu tuh dengan harta yang halal, kok kamu jadi begini, bener gak Pak? Iya kan? Sampai begitu, sampai penting itu memperhatikan. Karena dulu generasi terbaik, generasi sahabat dan tabi ini tuh, para istri itu, itu mengawal suaminya sampai depan rumah. Sampai berkata, wahai kakanda, hati-hati dalam mencari nafkah. Kami, karena selain anu bu, aduh itu kita kan bu, <laughs> ya. ya wahai kakanda, hati-hatilah engkau dalam mencari nafkah, karena kami lebih tahan dengan panasnya lapar daripada panasnya api neraka. Apa jadi orang siap dinda? <laughs> Saking kan beli, kok cuma ke, balik kurang. Bisprivian, beli tadi baca beli dulu ya. Padahal harus dikawal begitu Karena bisa jadi suami itu awalnya baik Karena tuntutan dari anak istrinya berubah Benar tidak? Kim mau ngadulis di gawaake masih kurang <tuh> Tadi kurang apa ya? Kurang ajar Gak bisa jawab kurang, ingin kurang, ingin kurang ya. Terus lagi, apalagi sekarang ya media sosialnya yang meracuni Kenapa meracuni? Banyak orang yang sekarang tuh flexing memamerkan kekayaan padahal bukan kekayaan dirinya. Akhirnya kita kusangsara sara uripe karena sering membandingkan hidup kita dengan orang yang ada di media sosial. Seneng seneng lagi joget joget uripe kita bermasalah, ya mangan wakasi ngomong di foto bahagia itu sederhana. Ada tukaran lebih lokat di posting ora. Oh lagi tukaran kalau istri, ayo langka Bener nggak? Kita nih tertipu. Dan dulu pernah ada kisahnya, Orang yang benar-benar memamerkan kekayaannya Gayanya siapa? Korun Korun itu punya kekayaan Kemudian ingin pamer kepada seluruh masyarakat Dan hari ini terjadi Padahal itu sudah dari zaman dulu Ari korun mah kekayaannya dewek Sekin mampu Mobilnya siapa dicekrek Ya Umai siapa dicekrek Terus kitanya ter tertipu, terinspirasi ingin hidupnya seperti itu. Benar tidak? Akhirnya kita sering lupa jadi begini. Saya bikin kisah. Ini. Bu baru beli. Anak wakatobi, wakatobi itu satu ya kan apa tempat kita untuk diving diving itu menyelam, nyelam gak? nyelam. Jadi ada orang datang ke sana bu, ya sewa perahu, sewa peralatan selam, ya anak apa oksigen anak pun macam-macam lah datang dia ke tengah-tengah setelah tengah-tengah dengan gaya kan andromnya beli sembarangan pak mau dijembalikan singguri belum kemudian setelah itu menyelam di kedalaman semeter 2 meter 3 meter 4 meter di kedalaman 4 meter wah wow. di sana ternyata banyak ikan akhirnya waksing lewat lalu takjub mengucapkan subhanallah masa allah alhamdulillah begitu indahnya bawah laut ini tapi ternyata dia melihat Pak Ada orang yang pakai kaos oblong dan celana kolor Ada di kedalaman 4 meter Waduh hebat temennya ya Ada yang patang meter beli nganggo alat Selam dipai jempol loro hebat 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 Oh no. Nyelam lagi pak di kedalaman 6, 7, sampai 7 meter Di kedalaman 7 meter di sana ada se seonggok kapal Yang mungkin karam 10 atau 20 tahun yang lalu Kemudian dia masuk ke sana Di sana di disajikan pemandangan indahnya laut ada terumbu karang, ikan-ikan menfis, ya, fish angel, ya, aneh kan badut, <laughs> akhirnya lama macam-macam. Mengucap takjub juga, subhanallah, masa Allah, alhamdulillah. Kemudian dia keluar dari perahu itu, ternyata dilihatlah, wong mau ke mana aneh ya. Di kedalaman tujuh meter, masih nganggut celana kolor, baru kaos, oblong, akhirnya jempol papat pak. Ya, jempol tangan loro, baru jempol sikil, loro. Lui dalam maning, saya jero, saya jero, saya jero, saya rolas meter pak di dalam, masih anak wong ora. Mikir dia lah ya. Kita kan larang-larang ini hebat temen sampai rolas meter beli nganggo alat selam. Di wonge, di ditarik di mendubur. Mas mas bro, kau takon kita ke. Oh sampai nengko kuat ya. Ning rolas meter beli nganggo alat selam. Wonge, sun ya mau kelelep kita. Apa aja pak? Kelelep. Oke. Aja dalam lucu ya. Cuma ada pertanyaan segini. Nah, pertanyaannya memang Apa persamaan orang yang menyelam dengan tenggelam? Kedua, apa perbedaannya? Iya, tidak? Apa persamaannya? Satu, orang yang menyelam dan tenggelam sama-sama dalam air. Benar? Kedua, sama-sama ditunjukkan keindahan laut. Benar tidak? Benar. Apa bedanya? Satu bisa menikmati pemandangan, yang kedua tidak bisa bernapas untuk dirinya sendiri saja su Susah Begitulah dunia Dunia ini hakikatnya adalah samudera kenikmatan Ajak lelep ya Jangan tenggelam Tapi menyelamlah Ternyata seluruh alat selam itu adalah Keimanan bang. Tak kala kita menyelami dunia Dengan menyelam tidak dengan tenggelam Maka kita mendapatkan nikmat Iya kita ini sering dipusingkan memikirkan orang lain. Kita ini sering pusing sesuatu yang belum kita miliki. Karena padahal sering disebut la in syakartum la Apabila kalian bersyukur nih saya aku akan berikan tambahan. Apa masalah bagi kita? Kita ini sering dipusingkan memikirkan sesuatu yang belum kita miliki. Mulai saat ini yang harus kita lakukan adalah pusingkan pikirkan sesuatu yang sudah kita miliki yang belum disyukuri. Karena dengan syukur itulah Allah akan berikan pertambahan. Kita nih pusing mikirin yang belum jadi milik kita, Pak. Benar tidak? Lagi dua motor beli enak, temen motor kia, motor itu hilang. Nembek rasa. Benar beli. Contoh, kadang manusia itu sadar Allah berikan nikmat tak kala dalam dua kondisi. Satu nikmat itu berkurang, kedua nikmat itu hilang. Contoh, kapan kita merasakan mata itu adalah kenikmatan. Bagus mulai rabun lah, baca mulai uh, blerang. Ya, bener beli. Ya, kalau ro, ya itu bis berkurang. Gak? Kedua hilang wah benar nggak? Contoh misal, wih bangun kelitik enak-enak baik. Uh, barang harus pensiun untuknya kayak klitik angel. <laughs> ya, dipakai untuk palsu koci beli mong karena ketinggalan untuknya ini koci ora. <laughs> Iya. <Gelanya> ya. kan terjadi bener nggak? Jadi kita sadar itu setelah nikmat itu berkurang atau nikmat itu hilang, tak kala normal kita tidak sering bersyukur. Bener beli? Oh iya bu. Maka penting kita tuh mengingat, memikirkan apa yang sudah Allah amanahkan yang belum disyukuri. Aja mikir isi jurungana, mikir sing wis ana sing durung di syukuri karena setelah kita mensyukuri apa yang Allah amanahkan baru Allah akan tambah tambah maka itulah ayat lain sakartum la azidanakum itu kita mikir putek mobil wong dipikiri motor wong dipikiri bener beli tapi kita tidak pernah memikirkan ya akan mensyukuri apa yang sudah kita miliki nyawang kelui enak Bu nyawang duwi enak dalam kehidupan uang itu ngerasa lebih baik beli, 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 beli Makanya beli. jangan pernah mengukur baju orang lain itu dengan baju kita beli cocok Beli cocok Maka penting ya kembali tema kita Bahwa tetesan mata itu ada tetesan satu kesedihan Dua tetesan kebahagiaan Yang disebut kota ayun itu seseorang atau orang tua itu meneteskan air matanya karena bangga tapi anak wong tua netes banyu matanya karena se sedih. Nah, perlu diingat ya, jangan, jangan salah. salah. Nah, ada kisah menarik, menarik nih. <coughs> jadi satu lagi itu Allah menarik, memberikan sorotan bahwa ya amanu latul hikum amwalukum wala auladukum ang dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu dari mengingat Allah atau lupa kepada Allah. Dulu kerajaan yang sangat besar. Dalam kerajaan itu ada nama pemimpinnya yaitu salah satu khalifah, khalifah dari Bani Abbasiyah. Nah, saat itu ada seorang yang datang ke istana itu. Nah, seorang datang ke istana itu kemudian sesuai dengan protap, protokol tetap. Tamu biasa, tamu ning desa kan disediakan apa segala macam. Setelah disediakan kemudian khalifah itu datang. Kemudian, apakah gerangan kebutuhan Anda datang ke sini? Kemudian, lelaki itu mengatakan begini, Pak. Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin, andai kata ya kan engkau berada di padang pasir, buru padang pasir bu, buru padang pasir, ya wis padang pasir, yang di sana tidak ada air, engkau sedang berjalan atau dalam keadaan musafir dalam perjalanan, kemudian engkau tidak membawa bekal air dan engkau sangat dehidrasi, dehidrasiku saat kekurangan tubuh ini kekurangan air pak, ya bisa sampai meninggal dunia, ya kekurangan air sangat kekurangan air apa bilang kau tidak minum akan mati kemudian ada orang yang datang menawarimu di seakuah terus holipa pengen priben bila dibayari terus ditanya berapa engkau berani bayar air itu maka kata sang holipa saya akan membayar dengan setengah kerajaan saya setengah kera kerajaannya karena ketika tidak minum mati berarti betapa bahagianya air ini eh betapa berharganya air ini Kemudian laki-laki itu tersenyum. Nah setelah tersenyum laki-laki itu berbalik tanya, bagaimana wahai khalifah? Tatkala air itu telah diminum, tapi tubuhmu tidak bisa mencerna. Jadi wis diminum belum bisa dicerna, belum bisa dari keringat, dari uap. Ingat pak, kita nih ternyata struktur manusia itu 70% sampai 80% air. Bahkan kita ngomong nih pak, itu berair. Makanya bangen kelingan beli. Kerokan enggak jadi aja impos seperti yang. Karena setelah ditiup tuh pak, ada air Pak. atau uap yang disebut nanti kan air yang menempel ternyata kehidupan kita itu sangat butuh air tapi tatkala air itu tidak bisa dicerna maka bermasalah bagi tubuh kita Pak di banyu semeneki Manjing, ning jero belum bisa dicerna bermasalah. Ketika air itu tidak jadi urin, ketika air itu tidak jadi keringat. Nah, anak araneku overhidrasi. Apa tuh overhidrasi? Satu bu kelebihan air. Bahkan akan bisa menimbulkan kema kematian. Wahai khalifah, apa yang kau lakukan untuk bisa air itu tercerna? Maka khalifah itu menyatakan, "Andai kata ada tabib yang baik, saya akan memberikan bayaran sampai saya sembuh, air itu bisa tercerna." Dengan apa? Dengan setengah kekayaan saya. Akhirnya, laki-laki ini yang memberikan nasihat itu tersenyum. Ternyata, kekayaan khalifah yang begitu megah. Kalah dengan air, ya, bu. kita nih, Bu. Pusing mikir mobil, mikir kita pernah tahu tidak, Bu? Minum air kita nih, Bu, tiap hari yang lancar, segala macam, kan sering kufur. Kita Bener tidak, air nih, air Bu. Contoh, anak mani wong penyakit ginjal, kenapa? Kurang minum, bener nggak Kurang air, air yang masuk dan keluar ini, Bu. Subhanallah, ini adalah sudah rizki yang datang dari Allah yang lebih berharga daripada harta khalifah yang begitu megah. Kan banyak bu orang yang tidak bisa mencerna air, orang yang kekurangan air. Nah kita gampang-gampang kan -gampang -gampang minum masih gelap, ya masih enak banget tapi sering ku kufur. Makanya jangan sampai harta kita anak kita dengan membagikan anak kita sampai lupa kepada Allah. Jangan sampai lupa kepada Allah karena inama amwalikum wa auladikum anak yang jadi musuh aduh bahwa hati-hati nih bu berarti anak itu dalam pandangan Islam atau dalam pandangan Quran pertama ada yang jadi perhiasan ya bu ya yang kedua ada yang jadi musuh ketiga ada yang jadi ujian yang keempat ada yang jadi kurota yun jadi penyejuk mata kita dan yang kelima jangan sampai anak-anak kita yang Allah amanahkan kepada kita ya menjadikan kita lupa untuk taat kepada Allah yang menarik begini, ada sahabat bertanya wahai nabi, eh nabi itu bertanya kepada para sahabat wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang-orang yang mandul? berubli bu, orang mandul bu orang anaknya ya? sahabat sama jawabannya begitu orang yang mandul adalah orang yang tidak punya anak tapi kata nabi, bukan orang yang mandul adalah bukan orang yang tidak punya anak orang yang mandul adalah orang yang banyak anaknya tetapi anaknya tidak berguna ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Ingat-ingat. Ya. Mandul itu tidak jadi ukuran punya anak atau tidak. Tapi mandul itu ukurannya anak kita bermanfaat tidak bagi agama dan bagi orang tuanya setelah meninggal dunia. Karena termasuk salah satu amal yang terus mengalir adalah wawaladun soli yadulah perlu diingat Wa solih anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya pak priwen anaknya durung soleh susah kenapa begitu karena doa terhadap orang tua ibu-ibu mungkin apal doa orang tua ku robbik firli wali wali daya warham huma kama robayani saljiro. robbik firli artinya ya Allah ampuni aku pertama dewek dimin gitu robbik firli baru wali wali daya dan kedua orang Iyalah, yo dirinya belum selamat, bagaimana mungkin akan menyelamatkan orang? Kenapa sih kita berharap dapat sahabat dari Nabi? Karena sudah dipastikan Nabi adalah manusia yang dipastikan dapat surga. Benar Kalau kita kan nggak jelas nih pak. Makanya doa kepada orang tua itu Robik Firli Wali Wali Daya. Ya Allah ampuni aku. Setelah dirinya terampuni, Baru minta ampunan untuk orang lain atau kedua orang tuanya, baru Robik Firly wali-wali daya. Kenapa? Karena orang yang dolim itu doanya tertutup, doa orang dolim itu ter tertutup. Pertama, itu dia harus beristighfar terhadap dirinya sendiri. Setelah dirinya selamat, baru bisa menyelamatkan orang tuanya. Jadi, mustahil ketika kita bisa menyelamatkan orang tua, tatkala kita ini tidak selamat. Itu penting. Makanya, orang yang mandul adalah bukan orang yang tidak punya anak. Dia punya anak tapi anaknya tidak bermanfaat bagi agama dan bagi dirinya setelah meninggal dunia. Ya, aja salah bu. Kan banyak terkait tentang hal itu. Dan kita harus sama-sama pahami. Ternyata itulah anak dalam pandangan Islam. Jangan salah didik, jangan salah asuh. Ya, karena almaru ala dini fal yang dar yang derhum ahdhum Perhatikanlah anak-anak kita dengan siapa dia berteman. Karena tatkala dia punya teman yang salah, ahlaknya pun masih salah. Karena agama seseorang itu dipengaruhi oleh agama temannya. Itu penting. Maka mencarikan lingkungan yang baik itu penting. Karena mungkin ibu, anak ibu masih bocah saya kebenaran itu milik orang tuanya. Kata orang tua, ah, anak tuh oh bener bu, ayah. Tapi setelah sekolah dia membandingkan dengan temannya, dengan gurunya, perkataan orang tua nih, berarti tidak? Makanya penting tuh. Karena anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah Kemudian kan fa'abawahu Kemudian kedua orang tuanya Ternyata bukan orang tua tok Pak. Pendidikannya bagaimana Lingkungannya bagaimana Pertemanannya bagaimana Ini akan mempengaruhi Cara berpikir dia dan cara beragama sese Seseorang Maka mari sama-sama mudah-mudahan dengan Allah berikan amanah Anak kepada kita Kita tidak menjadi orang yang mandul Yang anak kita hanya menjadi kesedihan bagi kita yang anak kita tidak bermanfaat setelah kita meninggal dunia jam berapa ini pak cukup ya terus cukup mudah-mudahan ya kan kita semua dihimpunkan bukan saja di dunia ini ya bu ya tapi juga di yomil akhir nanti dalam surganya Allah tolong selingak selingu kak bu ya Selingak celinguk, siapa sing hadir nakian terus ibu siapa bayi sing siap manjing surga tulung celinguk lagi bengen kan semajen kita Nora, ya kok kenapa ini saya Ku penting karena umat Islam itu jadi wahid satu tuh tubuh yang kita satu sama lain perlu taawun perlu saling tolong menolong maka pastikan ya kan karena kita semua sedang bergerak menuju arah kematian bahwa darah yang mengalir ini pada saatnya akan membeku Jantung yang bertetak ini akan berhenti. Ginjal yang hari ini sedang bekerja, dia pun tidak akan bekerja. Maka sebelum hari itu, bekali diri baik-baik dengan ilmu agama. Dan mudah-mudahan kita juga sampai diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan. Saya selalu berpesan begini Pak. Saya yang bicara di sini belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Dan yang mendengarkan pun belum tentu lebih baik daripada yang berbicara. Yang terbaik di antara kita adalah yang memahami kajian pada kesempatan kali ini, kemudian dia melakukan amal yang seperti itu. Jadi tidak ada kemuliaan karena saya ngobrol di sini, Pak. Dan tidak ada kemuliaan semuanya. Yang mulia itu adalah yang beramal, yang beramal. Maka semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa beramal soleh kurang lebihnya maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan itu adalah pribadi saya selaku manusia pasti ada salahnya dan apabila ada kebenaran itu hak mutlak milik Allah karena kebenaran selalu datang dari Allah dan selalu diselitkan bahwa manusia di sini yang ngobrol ini bukan malaikat ya bukan malaikat bu bahkan malaikat mangkat maksudnya di sini yang ngobrol di sini bukan malaikat yang pasti terselipi ya kan kata-kata yang salah tapi ada ulama yang menyatakan, apabila kita ada beras satu kilo, kemudian ada batunya, maka yang harus dilakukan adalah buang batunya, ambil berasnya, jangan sampai dibuang. Semua <laughs> itu perlu diingat, ya, perlu diingat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. ليرضى الله وشافة الرسول الفاتحه الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وَلِلْ مَنْضُوبُ عَنْهُ والله في وَلَى, ولي, ولي اللَّهُ لي رَضِيْهُ بِاللِّهِ الْمُسْلِمِينَ آمين اللَّهُ صل على سَيْدِنَا وحبيبنا شَافِينَا وَكَالِبِنَا وَدْخُلْنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدِ وصلى وَرَدَّ اللَّهُ تَبَارَكَ على أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد للشاكرين الحمد للعلم الحمد لله في نعمه نزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال العظيم السلطة اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلى على سيدنا في الاخرين وصل على سيدنا في النبيين وصل على سيدنا في المرسلين وصل على سيدنا في الأولي وحيد على سيدنا الأعلى إلى من الدين اللهم إنا نسأل في الدين والعافية في الجسد والزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ولا حد الموت ومغفرة الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار, النار, النار والعفو عن اللهم أنت ربي حسبي الله لا إله إلا أنت يا حنان يا من يا بانت السماوات والأرض يا ذا الجلال اصرف عنا كيد عن الظالمين وما قرم الماكرين برحمتك يا مرحم الله اللهم قد الحاجات اللهم يا رافع الدرجات مكافير يا مخير المسيلات اللهم يا مخير المسيلات اللهم يا مخير المسيلات اللهم يا مجيب بعدات لا شاف اللهم يا أرحم بجسد محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين walhamdulillahi alamin al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh